Ini kita akan mendengarkan kesaksian Pak Denny, Pak Denny Mande, Pak Denny, kedengaran Pak Denny? Ya, shalom, selamat malam semuanya. Silakan Pak Denny, ya. Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak-bapak, pria-pria yang luar biasa di dalam Kristus. Amin. Ya, pada malam hari ini saya akan menyaksikan betapa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga, ya. Dan saya perkenalkan nama saya Denny Mande. Saya punya seorang istri dan dua orang anak, ya. Ya, anak saya dua, Michael dan Michelle, istri saya Teresia. Dan puji Tuhan, ya, kita diberkati oleh keluarga yang berbahagia. Dan sebelum saya saksikan betapa bagaimana keluarga kami ini dibentuk oleh Tuhan, ya. Dan saya berasal dari Manado, tahu sendiri ya, teman-teman. Dari Manado itu, saya lihat di sini banyak orang Manado nih, Pak Sumilat juga kayaknya, Pak Runtunuwu, ya. Orang Manado itu tidak lepas daripada, kalau orang bilang itu, opo-opo, ya. Saya juga pun waktu, dari sejak muda, ya, sebelum saya kenal Kristus, saya adalah orang yang memakai semua, ya, karena kita tahu, karena saya dibekali dengan orang tua, ya, dan saya juga belajar ilmu bela diri macam-macam, dan saya dari kehidupan saya yang lama itu, ya, saya ini orang yang paling keras, orang yang suka berantem, ya, di mana saja saya ajak orang untuk berantem, ya, karena saya bekal ya ilmu bela diri dan kuasa-kuasa gelap, ya, tetapi itu semua ternyata itu sia-sia, ya, dan melalui bagaimana Tuhan menangkap saya, ya, itu diawali dengan proses pada waktu saya mengalami sakit di rumah sakit Telogorojo, ya, dan waktu itu saya menjadi kepala cabang di suatu lembaga keuangan di Semarang, dan waktu itu saya dicek oleh semua dokter, ada dari dokter macam-macam, semua dokter dari diperiksa semua, ya, bahkan ya para ahli internis, ya, dan mereka tidak bisa menemukan sakit saya, ya, dan sakit saya ini ya mungkin ya Tuhan izinkan itu suatu sakit yang dimana saya nggak bisa tidur, ya, selama berhari-hari, dan saya nggak bisa berdiri, ya, dan saya kepala saya pusing sekali. Nah, pada waktu itu ada dua orang hamba Tuhan, ya, itu datang ke rumah sakit dan mereka mendoakan saya. Nah, itulah awalnya saya mulai mencari Tuhan, ya. Karena dulu ya biasa nih, orang Manado ini bilang Kristen kapal selam, ya. Pokoknya kalau ada ya tertentu aja, mungkin Natal, tahun baru, ya, baru muncul. Ya, dan puji Tuhan saya ditangkap itu waktu itu di Kota Lampung melalui suatu para pria juga, ya. Para komunitas ini Pak Peter tahu ya, komunitas Full Gospel Businessmen Fellowship International itu para suatu persekutuan para pria businessmen. Nah, disitulah saya mengenal Yesus secara pribadi, dan sejak saat itu hidup saya berubah dan saya dilayani oleh teman-teman dan membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 jam ya untuk pelepasan.
karena saya waktu itu penuh dengan kuasa-kuasa gelap dan Tuhan melepaskan itu semua. Dan puji Tuhan, sejak saat itu saya hidup saya berubah. Ya, dulu ini saya ini adalah orang yang paling susah kalau menangis ya. Tetapi saat ini ya, begitu saya menyanyikan lagu pujian ya, Tuhan memberikan saya pujian ya, itu air mata saya tak bisa tahan. Air mata saya langsung keluar. Disitulah Tuhan memberikan saya talenta-talenta, di mana salah satunya adalah saya bisa, Tuhan berikan saya karunia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kurang lebih hampir 80 lebih lagu yang saya sudah Tuhan berikan kepada saya melalui lagu-lagu pujian yang Tuhan berikan ya. Jadi lagu-lagu pujian yang Tuhan berikan kepada saya ini ya, pada waktu saya lagi di pesawat, lagi di kamar mandi atau di mana saja, waktu saya connect dengan Tuhan, pujian itu keluar ya. Oke, saya akan saksikan, itu panjang sekali bagaimana Tuhan membentuk kami, kehidupan saya ya, sampai saya sempat satu saat pernah habis-habisan ya, dan kita tidak punya apa-apa. Saya benar-benar tidak ada pengharapan, bahkan satu saat ya saya mau bunuh diri ya, saya mau bunuh diri. Dan pada waktu saya udah nikah ya, waktu itu saya terikat dengan hutang miliaran ya, dan semua aset saya jual. Dan waktu itu ya, saya sudah niat untuk membunuh diri. Saya ambil pisau dan kemudian saya tidak mengatakan kepada istri dan anak-anak, saya mau mengakhiri hidup ini. Ya, pada waktu saya sedang di kamar, saya mau ambil pisau itu ya, tiba-tiba pisau yang di tangan saya itu tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang dan pisau itu lenyap dan saya tidak tahu di mana, saya cari kok apa nggak ada. Disitulah saya menangis ya. Saya dengar suara Tuhan, anakku, jangan lakukan itu. Aku mengasihi engkau. Nah, sejak itu ya saya mulai mencari Tuhan ya sungguh-sungguh, dan saya banyak terlibat di dalam pelayanan ya. Khususnya saya, Tuhan berikan saya di karunia untuk pujian penyembahan ya. Pujian penyembahan, saya banyak pelayanan di mana-mana ya, khususnya di wadah Full Gospel Businessman Fellowship International atau Persekutuan Para Pengusaha Pria Kristen Indonesia ya, atau disebut dengan puisi. Disitulah saya mulai dipakai Tuhan. Padahal saya tidak punya talenta, bukan punya talenta, saya tidak belajar musik ya, saya tidak mengerti not balok, saya tidak mengerti musik lah. Tetapi Tuhan berikan saya kemampuan ya untuk mencipta lagu-lagu rohani. Bahkan orang bingung, kok Pak Denny kok bisa bikin lagu rohani ya? Itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Dan teman-teman semua, Tuhan bisa memakai kita ya. Tuhan tidak melihat kita orang yang pintar, tapi Tuhan mau kita adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, ini saya akan saksikan karena saksian saya ini panjang sekali, kalau mau itu bisa berjilid-jilid ya, bagaimana saya mengalami bersama Tuhan. Nah, yang saya akan ceritakan bagaimana di tahun-tahun ini, di masa pandemik ini, pada bulan Maret tahun ini ya, bulan Maret tahun ini, itu saya, padahal saya rajin berolahraga, saya menjaga hidup saya, menjaga kondisi hidup, pola hidup saya. Tetapi Tuhan izinkan satu saat ya, di mana saya ingat sekali pada akhir tanggal bulan Maret, akhir bulan Maret itu, tiba-tiba saya mengalami mahnya saya sakit. Saya pikir ini asam lambung. Kemudian saya cek ke dokter, dokter bilangnya asam lambung ya. Tetapi sakitnya itu tidak berhenti. Kemudian dokter menganjurkan saya untuk memeriksa di rumah sakit Columbia. Begitu dia masuk ke Columbia, sama juga UGD ya, darurat, itu dikatakan bahwa saya hanya asam lambung ya. Oke, dikasih minum obat. Singkat cerita, pada hari Sabtu pagi jam 4 pagi, tiba-tiba jantung saya ini merasa sakit sekali yang luar biasa, dan saya tidak bisa bernapas, dan anak saya langsung bawa ke rumah sakit Columbia. Dan waktu dibawa ke rumah sakit Columbia, dia dokter
dokter di sana mengatakan ini harus segera cepat dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan. Harapan kita. Karena kenapa? Ya, karena mereka bilang ini emergency darurat karena mereka tidak punya peralatan. Ya, di sinilah saya menyaksikan betapa Tuhan luar biasa, Tuhan itu ajaib, ya. Saya segera dibawa dikasih obat, itu dokter di Kolombia mengatakan ini hanya bertahan 2 jam. 2 jam itu jam 4 pagi ya. Jadi saya ke Kolombia itu sekitar jam 6-an ya. Napas saya sudah sesek, saya keluar keringat, kemudian saya muntah. Kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Nah, disitulah waktu di Jantung Harapan kita hari Sabtu, ya, saya merasakan betapa saya melihat Tuhan itu dahsyat, ya. Dan biasanya saya tanya sama teman-teman juga, para dokter juga mengatakan, wah, kamu tuh benar-benar dapat mujizat. Kenapa? Karena hari Sabtu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita jarang sekali ada dokter yang standby untuk melakukan tindakan. Nah, pada waktu dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ternyata dokter di sana mengatakan, ada dokter ya, saya terjadi penyumbatan 100% di jantung. Ya, penyumbatan di jantung 100%. Dan waktu dibawa, kemudian segera diambil tindakan, ya mereka persiapkan alat-alat, dan puji Tuhan, dokter yang waktu yang menangani saya adalah seorang dokter Kristen, ya, seorang anak muda. Dia katakan, Bapak, kita berdoa ya Pak ya, kita berdoa dan supaya ini lancar. Nah, karena tindakan operasi itu, dan setelah saya sembuh, saya tanyakan teman-teman, itu operasi yang saya lakukan itu boleh dikata kemungkinan gagal itu sangat besar sekali, ya, kemungkinan besar itu gagal sekali besar. Karena terjadi penyumbatan 100%, dan situ saya merasakan betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu melakukan mujizat. Saya berdoa waktu itu saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau memanggil saya siap. Saya bilang, kalau berarti saya sudah, Tuhan sudah menyediakan tempat saya buat di surga. Saya nggak takut, saya nggak takut mati. Ya. Dan puji Tuhan, operasi berjalan dengan sangat lancar, sampai dokter itu mengatakan, ini jarang sekali, operasi jantung itu biasanya memakan waktu minimal 3 sampai 6 jam. Dan kemungkinan juga gagal banyak. Ya. Dan waktu saya di operasi itu hanya kurang lebih nggak sampai 1 jam, kurang lebih 50 menit. Dokter itu mengatakan, wah, ini mujizat katanya, waktu di masukin alat kateter segala macam untuk menghancurkan penyumbatan, dan dia katakan bahwa itu ternyata Tuhan memberikan semua itu menjadi lunak, hancur, ya. Dan waktu dimasukin kateter, semua bisa berjalan dengan lancar, dan kemudian saya segera dibawa ke, ternyata ini yang membuat saya stres. Ya, pada waktu COVID lagi tinggi-tingginya, saya dimasukkan ke dalam ruang isolasi, ya, karena waktu itu kan sebenarnya syarat utama untuk operasi itu kan harus di swab segala macam PCR, ya. Tetapi karena berhubung karena saya darurat, saya dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita, kemudian diambil tindakan, dan setelah itu saya dimasukin ke suatu ruangan, ya, ruang isolasi. Ternyata isinya itu untuk 8 orang termasuk saya, 7 orang. 7 orang semua adalah positif COVID, ya. Saya dikategorikan juga sebagai OTG, ya, COVID. Nah, disitulah awalnya saya mengalami stres yang luar biasa, karena saya tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun juga. HP saya ditahan, ya. Saya seperti masuk dalam ruang yang saya tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Waktu malam saya lihat kanan kiri saya itu orang udah pasti ventilator, ternyata kemudian ada yang meninggal. Hati saya juga kecut, ya. Hati saya juga takut karena melihat waktu itu, karena saya tidak bisa kontak teman-teman, ya, tidak bisa menghubungi siapapun juga, ya. Disitulah saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan pada waktu itu saya ingat sekali, ya, pada waktu saya mengalami ketakutan yang luar biasa, 1:30 pagi, ya, tiba-tiba saya merasakan ada suara yang memanggil, anakku,
janganlah takut. Aku dekat denganmu. Ya, itu ada tangan yang mengelus-ngelus saya di bahu saya. Ya, kemudian saya merasa bagaimana Tuhan memeluk saya. Ya, di saat di mana saya mengalami ketakutan yang luar biasa, saya benar-benar stres waktu itu. Ya, dan pada waktu itu di dalam ketakutan saya stres itu, Tuhan memberikan saya satu pujian yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, Yesus penyembuhku. Ya, sebentar saya siapkan dulu. Nah, pada waktu pujian ini itu lahir. Ya, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada malam hari itu. Dan waktu pujian itu sambil saya nyanyikan itu, air mata saya keluar, ya. Dan melalui pujian ini saya sangat dikuatkan. Kita dengarkan pujian ini, ya. Tak ada.
Melalui pujian ini, kemudian saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya boleh kuat. Dan puji Tuhan, setelah saya di swab dua kali di PCR, ternyata saya negatif. Kemudian saya dibawa ke ruang kamar biasa ya, dan puji Tuhan saya bersyukur ya, pada waktu saya mengalami hati saya lagi benar-benar putus asa, hati saya merasa sedih yang luar biasa. Dalam kesendirian itu, Tuhan menghibur saya, memberikan kekuatan, ya. Dan melalui pujian ini, ya, luar biasa, saya sangat dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, kemudian hari ketujuh saya boleh pulang ke rumah. Dan waktu itu, saya ingat sekali, itu adalah hari, kalau nggak salah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Minggunya. Kemudian waktu itu saya mengikuti ibadah dari Bapak Niko, Insinyur Niko, ya. Pada waktu itu Pak Niko menyanyikan, ya, Darahmu Yesus, ya, Darahmu Yesus. Pada waktu Pak Niko sedang menyanyikan Darahmu Yesus itu, saya sedang ibadah online, ya. Saya merasakan dada saya itu panas, ya, dada saya panas. Ada tangan yang menjamah saya dan saya nyanyi Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, ya. Saya, anak-anak saya lari ke atas, dia pikir papinya ada kenapa gitu ya. Ternyata ya, puji Tuhan, sejak saat itu ya, jantung saya tuh saya merasa normal, luar biasa. Saya boleh saat ini ya, saya sudah melakukan aktivitas, bahkan saya setiap hari berolahraga ya. Dan puji Tuhan saya tidak merasakan apa-apa, saya merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa ya. Satu kuncinya adalah kita selalu melekat dengan Tuhan. Nah, ini ada kesaksian satu lagi ya, di mana anak saya itu Michael, anak pertama saya, yaitu lagi masih masa COVID, masa-masa COVID ya, di mana anak saya tiba-tiba sekitar Juli itu kan COVID lagi tinggi-tingginya juga ya. Kemudian anak saya mengalami sakit, dia muntah-muntah, kemudian panas. Wah, saya udah khawatir nih, jangan-jangan nih kena COVID juga ya. Istri saya juga sama, ya. Kemudian saya bilang kita isoman di masing-masing di rumah, ya. Kemudian sambil kita berdoa, ya. Kemudian waktu itu anak saya tidak sembuh-sembuh, saya bawa ke rumah sakit Omni. Rumah sakit Omni, pada waktu dicek di rumah sakit Omni, ya, ternyata negatif. Ya, negatif. Ya, tapi anak saya ini, si Michael itu nggak turun-turun panasnya. Hari Minggu makin panas, kemudian hari Minggu malam udah mulai keluar darah dari hidung, keluar darah dari hidung. Kemudian saya langsung bilang sama istri saya, sama anak saya, ya, papi ajak, bawa ke rumah sakit Columbia, ya, ke rumah sakit Columbia. Dan waktu dibawa ke Columbia, ya, ternyata anak saya itu sudah trombositnya sudah di bawah 10.000, 8.000. Itu menurut dari kedokteran itu sudah sangat parah karena sudah keluar darah, ya. Dan dokter langsung mengatakan bahwa ini harus segera ditangani dan harus diambil tindakan, masuk di tindakan. Dan dokter bilang, ini kenapa kok baru dibawa ke rumah sakit? Dan di situ, wah, istri saya udah stres, anak saya udah darahnya keluar dan trombositnya itu udah dibawa, itu tepatnya itu 7.800. Itu udah hal yang fatal ya, karena orang yang trombositnya
di atas itu ya 70 ribu aja meninggal ya. Tetapi pada saat itu juga saya ingat bagaimana Tuhan selalu menguatkan saya ya, dan saya bilang sama anak saya, sama istri saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi ya, karena Tuhan punya maksud dan rencana indah. Nah, waktu anak saya sedang ditangani ya oleh dokter, kemudian diambil tindakan di mana anak saya tuh katanya harus di pakai apa namanya semacam kayak plasma darah ya. Itu darah itu kurang lebih 10 juta. Ya. 10 juta. Ya puji Tuhan. Malam itu langsung dimasukin plasmanya, dan puji Tuhan pada waktu itu diambil tindakan, dokter juga mengatakan ini udah gawat. Jadi kemungkinan juga ya tinggal berdoa aja, bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya lakukan itu dan saya percaya lewat kuasa Tuhan, sebagaimana Tuhan menyembuhkan saya pada waktu sakit jantung, anak saya pun juga saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Ya, dan puji Tuhan. Ya, begitu anak saya dikasih trombosit plasma, dan itu waktu itu susah karena mencari plasma trombosit itu susah. Ya, karena orang COVID juga waktu itu sangat membutuhkan dan itu sangat langka. Lagi pada masa-masa tingginya itu ya, orang sampai cari kemana-mana plasma itu. Tapi saya puji Tuhan, saya bisa dapat, dan itu kemudian diberikan kepada anak saya. Dan puji Tuhan, anak saya hanya beberapa hari di rumah sakit, dan dia sembuh total. Ya, puji Tuhan, dan saya bersyukur, dan bagaimana Tuhan baik, ya kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu kepada Tuhan, ya, bagaimana kuasa kita bersyukur kepada Tuhan ya, yang sangat dahsyat. Yesus, oh Yesusku,
Sekian kesaksian saya.